Putri Ariani! Thank you, Warriors crowd. You are amazing. Simon, what do you want? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita terbaru dan juga kabar berita artis terupdate untuk Anda hari ini. Menegangkan, detik-detik Putri Ariani lolos ke final America's Got Talent 2023. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kabar bahagia untuk Putri Ariani. Putri Ariani sudah dinyatakan lolos ke babak final America's Got Talent 2023. Hal ini sudah diumumkan dalam Instagram America's Got Talent 2023. Salah satu orang yang menyaksikan detik-detik Putri Ariani masuk ke final America's Got Talent AGT 2023 adalah Uya Kuya. Sang presenter memang sedang berada di Amerika dan menyaksikan penampilan Putri Ariani. Alhamdulillah, Putri Ariani lolos ke babak final America's Got Talent. Congratulations buat Putri Ariani. Indonesia bangga sama kamu. See you in Las Vegas, tulis Uya Kuya dalam Instagram miliknya yang dilihat detik.com pada Kamis 7 September 2023. Dalam postingannya, Putri Ariani bersanding dengan peserta lain untuk dipastikan masuk ke babak final. Saat diumumkan masuk ke babak final, Putri Ariani langsung loncat kegirangan. Putri Ariani pun tertawa dan lompat saat mengetahui masuk ke babak final America's Got Talent 2023. Postingan itu langsung mendapatkan tanggapan dari netizen. Mereka semua memberikan ucapan selamat kepada Putri Ariani. Wow, alhamdulillah, tulis Indra Bekti. Alhamdulillah, masa Allah, congratulations Putri, lanjut akun netizen yang lainnya. Penonton Indonesia yang menyaksikan langsung di sana juga bersorak. Anak Uya Kuya, Cinta Kuya mengaku senang karena Putri Ariani bisa melaju ke babak final America's Got Talent 2023. Penampilan Putri Ariani memang sangat memukau. Putri Ariani juga mendapatkan 4 standing ovation dari semua juri, yaitu Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel. Seisi Pasadena Civic Auditorium ikut berdiri sampai bertepuk tangan. Aku agak kehabisan kata-kata saat ini, kata Simon Cowell melemparkan pujian untuk Putri Ariani. Dari 11 kontestan di babak semifinal ketiga, Putri Ariani lolos bersama paduan suara Mzansi Yotkoir. Pengumuman tersebut disampaikan secara langsung di acara AGT Result Show pada Rabu 6 September 2023 malam waktu Los Angeles atau Kamis 7 September 2023 pukul 08.00 WIB. America's Got Talent menyampaikan ucapan selamat kepada kedua kontestan melalui akun media sosialnya.
Final America's Got Talent 2023 akan digelar pada Oktober 2023 mendatang. Penampilan Putri Aryani membuat penonton hening, tepuk tangan membahana ketika Putri menyelesaikan lagunya. Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara, dan Howie Mandel lalu langsung berdiri sambil bertepuk tangan setelah Putri Aryani menyelesaikan lagunya tersebut. Tak hanya juri, para penonton pun ikut memberikan standing ovation atas penampilan Putri Aryani. Putri Aryani berhasil memukau semua penonton hingga juri. Selamat Putri Aryani masuk ke babak final America's Got Talent 2023. Kabar gembira hasil voting semifinal America's Got Talent. Putri Aryani berhasil lanjut ke babak final. Putri Aryani sukses penyanyi remaja asal Indonesia. Sukses memukau para juri dan penonton pada babak semifinal America's Got Talent AGT musim ke-18 2023 yang diselenggarakan pada Rabu 6 September 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Putri Aryani mengeluarkan segala kemampuan bernyanyi dan bermain piano lewat lagu yang ia bawakan. Usai menyanyikan lagu tersebut, ia pun berhasil meraih 4 standing ovation dari para juri. Sebagai catatan, Simon Cowell adalah yang memberikan golden buzzer kepada Putri Aryani, sehingga berhak langsung ke babak semifinal. Para penonton pun ikut memberikan standing ovation atas penampilan Putri Aryani. Putri berhasil memukau semua penonton hingga juri. Simon Cowell tak bisa berkata-kata menyaksikan penampilan Putri Aryani di babak live show tersebut. Putri Aryani kemudian mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah memberikan pujian. Putri Aryani terus meminta dukungan seluruh masyarakat Indonesia melalui akun media sosialnya. Untuk diketahui, Putri Aryani pernah mengikuti Indonesian's Got Talent saat masih kecil. Sejak kecil, ia memang bercita-cita menjadi penyanyi. Keterbatasan itu, tidak bisa melihat yang dialaminya, tak menjadi halangan bagi Putri Aryani untuk berkarya. Putri Aryani mengaku ingin dikenal dan diapresiasi sebagai penyanyi, bukan sebagai wanita muda yang tak bisa melihat. Selanjutnya, nasib Putri Aryani akan ditentukan berdasarkan hasil suara atau vote dari para penonton. Jika dia mendapatkan suara terbanyak, maka Putri Aryani akan memenangkan ajang AGT tersebut.